Betul. Tapi di sini banyak tumbuhan kangkung liar, teman-teman. Biasanya tumbuhan kangkung liar ini banyak juga ikan mujair juga, ikan nila. Nah, itu lihat kayak mirip banget di Thailand. Biasa buat casting tolong-tolong. Di jalan. Ini aja nih. Depan sana. Depan situ tuh. Ini orang apa yang? Tinggal di situ dulu. Jadi masuknya kayak gini nih, tuh kawat. Ya. Iya. Itu banyak kangkung nyangkut orang. Ini kali apa empang sih? Kali. Ya. Gua siap. Tapi sepertinya adem-adem aja ini air. Iya, nggak ada tenggakan sama sekali. Cobain dulu dah. Cobain. Biar lu penasaran. Lu kalau di rumah airnya segini, berapa ini? Ini masuk naik gak? Iya, sini gua nggak masuk dari atas itu sih. Yoi teman-teman, akhirnya kita sampai di spot yang kedua. Ini spotnya sih bekas galian di kolong tol. Kira-kira gimana kita coba? Cobain aja. Cobain. Lanjut kita mancing, teman-teman. Oke, mantap. Nah, jadi kita pindah ke lokasi yang baru. Ini spotnya tuh, lihat. Kayak di Thailand ya? Kayak di Thailand, pinggir tol. Banyak juga kalau mau casting sama di sini kayaknya sih ada airnya tenang-tenang banget. Biasanya air yang tenang-tenang kayak gini kita mesti hati-hati juga. Kadang di pinggiran ada yang bergerak, entah itu jenis predator atau yang lain, ya kita mesti hati-hati aja, namanya di bekas galian ya kan. Tuh, tapi di sini banyak tumbuhan kangkung liar, teman-teman. Biasanya tumbuhan kangkung liar ini banyak juga ikan mujair juga, ikan nila. Ini sumber airnya dari mana, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Kaliangke. Kaliangke. Oh, berarti aliran kali ya? Iya, kali banjir dia lari ke sini. Jadi kali banjir nampung sini. Iya, masuk ke sini tuh. Oh, ini gorong-gorongnya? Iya. Oh, ini. Berarti biasanya ada ikan di sini ya?
Dapat dong tuh. Awas kecil. Woi deh, betik. Beda ya? Betik. Oh iya betik bener. Kamu jair? Jair. Jair. Aduh, jair juga ya? Jair. Eh mantap. Gedean pelampung. Banget tanya ya. Jadi begitu nyentak nih lu, aku lu pegang. Pelampung sama ikan gedean pelampungnya. Anti badai. Mantap. Siker-siker ikan ya. Iya. Kayak lu gede padahal nih. Gede. Iya, yang nomor satu ini. Ya lebih kayaknya. Nomor dua ini. Yoi teman-teman, akhirnya kita udah mulai strike. Tadi pertama strike 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor. Lama-lama juga menjadi banyak strike-nya. Udah berkali-kali semua nggak kerekord. Kurang lebih berapa ekor strike? Udah inget saya. Udah inget ya? Iya banyak juga. Karena terlalu sering strike jadi nggak dihitungin teman-teman. Nah, spotnya ini ajaib memang, walaupun kecil tapi ikannya sering kali banget sering banget narik, ngetrik juga sering. Nah ini enak banget nih pemandangannya, apalagi kalau bukan bulan puasa, bulan ya bisa ngerokok, bisa bikin kopi, bawa kompor, asik banget teman-teman. Lihat, nah ini luas banget rumputnya, tapi ini kolong tol ya, tuh kayak di Thailand kan. Kolong tol, nah ini enak banget spot ini. Spotnya asik banget tuh. Di kolong tol, daerah Bintaro, Perigi Baru. Nah, itu lihat. Kayak mirip banget di Thailand. Biasa buat casting kolong tol. Tapi ini gue gak tahu ada ikan gabusnya atau enggak. Yang pasti gue mancing di sini baru pertama kali, kebetulan dapatnya ikan wader, kecil-kecil. Lumayan banyak. Gua sama Bang Kari tadi awalnya mancing di rawa Perigi Baru, akhirnya karena nggak ada tarikan kita pindah lanjut ke pinggir tol teman-teman. Karena waktunya udah jam 6, akhirnya kita siap-siap mau balik, dan lain waktu kita mampir lagi di sini buat strike lagi ikan-ikan wader. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya, thank you. Semut gatalnya banyak banget. Cakep banget, mirip banget di Thailand. Kalau di Thailand ini biasanya
casting. Kita balik, Pak. Balik, Bang. Balik. Buka puasa. Oh, buka puasa ya. Ini bun ngebolang juga seru nih ya. Apa ya? Bun ngebolang. Iya. Oh, ada yang pakai bekas juga. Ada yang pakai bekas juga. Ya.